nak pergi cepat tak? Pergi untuk ambil ke apa? Bu jadi dah kita lalu dah, bu jadi lalu, jadi lalu-lalu sungguh. Kalau basah, basah sungguh. Ha? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك wal'aqibatu littaqwa. Ayat 130 sampai 132 surah Taha. Kita berada di hujung-hujung lah, dekat nak habis dah surah Taha ni. Daripada ayat ni adalah sebagai ekor daripada ayat sebelum daripada ni, yang Allah Ta'ala firman hubungnya dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang yang menentang Nabi, orang tak saya terima ajaran Quran, menentang terutamanya orang-orang kafir Quraisy, orang kafir Mekah pada waktu tu, yang selalunya menyakiti dan membuat angkara, maknanya kat kuang gapo-gapo hak Nabi duk ngajar, duk royak, duk sebar, duk baca, puak-puak dia tak terima belaka. Sebahagian daripada mereka yang terima pada awal-awal lah tetap Nabi duk Mekah, Allah Ta'ala plop cai Nabi. Katanya fasbir ala ma yaqulun. Ayat-ayat pasal ini ada di dalam beberapa surah, beberapa ayat. Wasbir ala ma yaqulun dalam surah Al-Muzammil pun ada. Iaitu apa? Oleh itu bersabarlah engkau wahai Muhammad akan apa yang mereka katakan. Kalau Allah Ta'ala tak pelopcai Nabi, Nabi pun risau dia panggil. Kreat Nabi supaya dengan ramai-ramai juga ada susah, ada payah, ada kecut hati, sakit hati, ada belakang. Tapi Allah Ta'ala duduk beranglang segala yang Nabi duduk buat, duduk usaha, Allah Ta'ala duduk jaga, duduk royak. Sebab itulah kita kalau dia ada orang nun lang duduk beri semangat dalam kerja air kita, kita pun rasa sedap kerja. Tapi kalau kita kerja sore, letih sore, tak rok sore, hubah sore, mati sore. Cop. Inilah berhajat kepada orang yang beri semangat. Terutamanya, orang yang beri semangat tu orang yang nampak masa depan. Dia sendiri pun kerja, kita pun pakat-pakat kerja, jadi jamaah. Sebab dalam Islam ni, dasar Islam, Tuhan dan Nabi royak pasang suruh kerja ramai-ramai, berjamaah. Nabi pun dia tak kerja sore, dia buat dengan sahabat. Gapa-gapa dia mesyuarat, dia periksa hari, dia royak, dia dengar. Ha ni Nabi. Walaupun kerja dia, walaupun doi tamneng dia seorang Nabi, berasa tak hati? Berasa. Nabi berasa hati. Sehingga tu hai royak di dalam Quran, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Sehingga mung hai Muhammad berasa nak bunuh ataupun berasa nak binasakan diri kamu sendiri dengan sebab orang hok kamu duk gi dakwah, duk gi royak, tapi mereka itu tak beriman, siapa kamu mati dalam kafe. Nabi rasa kecut hati. Aku siapa dah ajari gi duk royak, tapi mati dalam kafe juga. Tekah mula-mula Nabi dakwah, Nabi duk royak, ajari Allah kepada orang, sungguh Nabi berasa kecut hati. Tapi berlama-lama Allah Ta'ala pun royak melalui ayat aduk turun tu. Duk royak katanya, semua hidayah adalah daripada aku, hei Muhammad. Bukan daripada mung. Mung nanti hijau sudah. Mung nanti buat sudah.
Turut gapo hak aku perintah. Jaya tak jaya bukan duduk di tangimu, tapi duduk di aku. Barulah Nabi boleh tamcai royak kepada diri sendiri, katanya aku nanti hijau nanti buat ya. Alhamdulillah. So lagi to have said kepada Nabi selain daripada sabar, wasabbih bihamdi rabbik. Ani dah ni. Dia panggil apa? Palang orang hijau Islam, iaitu nya dan beribadatlah dengan memuji Tuhanmu qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya. Daripada hak ni, daripada ayat ni lah yang Allah Taala atau yang ulama-ulama ayat katanya Allah firman suruh semaya. Tu hai tak ada ayat suruh semaya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tak. Tapi melalui daripada ayat pasal ni lah, fasabbih, hendaklah kamu bertasbih. Sama ada bertasbih pasal zikir, ingat kepada Allah Ta'ala belum pada matahari naik. Hari tak ada baca zikir pagi-pagi dan petai, termasuk dalam ayat ni. Dan termasuknya semaya lima waktu, iaitunya qabla tulu'i syams, sebelum dari matahari naik. Bermaknanya ini adalah semaya subuh. Ada juga setengah-setengah pendapat ulama wayak katanya, hendaklah kamu bangun pada waktu malam, hey Muhammad. Dan umat Muhammad, bangunlah waktu malam. Waktu mana tu? Waktu akhir-akhir malam belum pada terbitnya fajar. Fajar sodik belum pada orang nak bayar subuh. Bangunlah bertasbih kepada Tuhanmu. Lepas tu soal lagi, hak penting soal lagi, iaitunya dan sebelum terbenam. Maknanya belum pada matahari jatuh, iaitunya semayasa. Zikir-zikir Nabi pada waktu petang. Sebab tu Nabi royak di dalam satu hadis katanya, lan yalijannara ahadun salla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Hadis ni ada di dalam Sahih Muslim. Nabi katanya tidak akan masuk neraka seseorang yang semaya belum pada terbit matahari dan sebelum matahari jatuh. Bermaknanya orang semaya subuh dan orang semaya asar, orang itu tidak akan masuk api neraka. Ini satu kelebihan. Lepas tu kita tak ada kena duk tanya. Lepas tu ustaz-ustaz, kalau dia curi, dia biasa duk buat dosa, turun ni, dia masuk neraka juga. Hak ni satu semangat yang Allah, yang Nabi wui kepada orang yang semaya. Orang dia semaya subuh, terutamanya semaya subuh berjemaah pula. Semaya asar berjemaah pula, masya Allah. Walaupun lima waktu tu, kita disunat, digalakkan supaya kita semaya jemaah. Tu panggil Nabi raya juga. Nabi katanya, dalam hadis lain, orang yang semaya isya dan semaya subuh. Nabi raya katanya, orang yang semaya isya berjemaah, lepas tu semaya isya berjemaah, supa dengan dia berqiyamul lain sepanjang malam. Ha, tengok. Semaya isya jemaah, supa dengan qiyamul lain nisful lain, setengah malam. Bila dia pergi semaya subuh pula berjemaah, supaya dengan dia berqiyamul lain, walaupun malam tu dia tak bangun semaya tahajud, tapi pahala yang Allah Ta'ala bagi kepada dia supaya dengan dia semaya qiyamul lain semalam ni. Ha, semaya apa? Semaya subuh dengan semaya isya. Nabi raya katanya, kalau sekiranya manusia tu tahu apa? Fil atamati was subhi la atauhuma walau habwan. Kalau sekiranya orang tahu semaya isya berjemaah dan semaya subuh berjemaah, kalau tahu pahala banyaknya, walaupun mengakak pun nak pergi lagi sejik. Dalam umur kita, dalam hidup kita, kita tengok siapa tak pergi semaya sejik mengakak? Tak ada. Kecuali orang tepok. Orang yang pasang tepok jani, hoki, hak tu pergi semaya sejik. Tu pun kalau ada, jari tempat kita nak pergi. Orang yang boleh jalan tak pergi semaya jemaah di masjid, terutamanya orang-orang duduk keliling-keliling masjid, jirai-jirai masjid, semaya rumah juga tak buat gina tu. Tak ada kira masjid mana-mana. Lepas tu doang katanya, eh COVID ke, padahal orang pakai duduk pergi sejik belakang, katuk molek kita, basuh tangan molek, pakai mask molek. Oh ya, insyaAllah. Jangan duduk takut siapa kau do'oh langsung, siapa kau tangguh sejik pun aku tak jijak. Oh, teruk nah lagu tu. Ini kita jadi gambar gapo yang Allah Ta'ala rakyat di dalam Quran ni hubungnya dengan gapo?
dengan hal semayah, hal zikir, ni dah dia panggil palang. Yang Nabi duduk jual, duduk wayak Islam kepada orang, gedor-gedor dunia belakang pada waktu tu. Orang nak lawan Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, puak-puak Al-Walid bin Al-Mughirah, jatuh dia ni banyak. Abu Sufyan lagi. Kedabar-kedabar belakang tu. Kecik mudah-mudah, puak-puak pasal napa orang belakang dalam kau. Acik tengok muka, pang larak meja lalu dah. Tapi Nabi Masya Allah kena duduk royak Islam, royak. Tapi orang haduk apa? Hak duduk wismanyak kepada Nabi iaitu nya Allah. Hak duduk wismanyak kepada Nabi iaitu nya Allah. Lepas tu suruh tasbih. Semaya. Hak ni dah ni jadi palang. Dia panggil senjata. Senjata pendakwah. Senjata orang duduk royak Islam kepada orang. Dia sendiri kena kuat. Pahami dia, amalan dia, semangat dia, barulah dia pergi kerja. Kalau dia ilmu pun tak ada, amalan dalil pun tak ada, senjata tu lah, dia tak ada, tak ada jadi sebuah kuning, tak ada lemuh, pelita-pelita pun tak ada. Itu gambar lah katanya, Allah Ta'ala besar kepada Nabi di sini, bukan arti royak kepada Nabi sahaja tak, tapi royak kepada umat dia. Nah, lagi wa atrafan wa min ana'il lail fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tardha. Gapo lagi? Semaya ada saat ni semaya belum pada matahari naik, belum pada matahari jatuh, dan beribadahlah pada saat-saat dari waktu malam dan pada sebelah siang. Iaitu gapo? Ulama pakat royak katanya. Ha semaya belakon. Tengah hari semaya zuhur, semaya asar. Malam pula semaya maghrib, isya dan pagi ni semaya subuh. Ni masuk duduk di dalam seayat ni. Alhamdulillah. Semua tu apa tu? La'allaka tardha. La'allaka tardha. Supaya engkau redha dengan mendapat sebaik-baik balasan. Allah, ni orang semaya dah. Semua tu masuk di dalam orang semaya belaka. Lepas tu kita nak kata lagu mana kita ni. Nah, kita orang semaya ni kita duk rasa tanya tak apa dah. Lekat semaya, tapi orang-orang tak lekat semaya. Orang Islam kita tak semaya. Tak kira tino jatuh. Ha tu tak aku kena mikir banyak bukan sikit dah orang Islam kita tak semaya. Ada juga semaya celik-celik. Tak rajin semaya, tak malah, tak. Ha, tu. Lepas tu, setengah-setengah orang, cucuk semaya. Cucuk lagi mana? Semaya hampir-hampir nak habis waktu. Semaya asar, semaya zuhur tu dekat nak masak asar. Ada 10 minit lagi, 5 minit lagi nak habis. Nak habis masa, baru nak semaya. Boa, cuma masuk waktu baru, dia bukan nak semaya selalu. Dia pelewat lah. Jadi, kena benar, cok benar semaya lewat. Hak ni. Tu hai raya di dalam Quran. Fawailun lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Mengaku wail ataupun celaka lah bagi orang yang semaya. Siapa tu? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lewat semaya ataupun orang yang sengaja. Niat dulu lagi nak semaya tapi niat nak qada. Allah. Banyak anak orang-orang Islam kita percaya. Dengan hal semaya, siapa kau? Habis waktu sokmu. Kerja air dunia ni besar benar. Gotu, goni, gotu, goni, gotu. Tapi semaya, hak Allah Ta'ala, wak lewat. Wak tak padu. Ha, tu panah ui berkat lagu mana kerja air dia. Tak berkat ah, ha? Tuhai yang cabut. Dah tuhai cabut berkat. Nak pergi molek lagu mana rezeki kita. Kita duk makan, duk minum, duk guna, duk apa. Tuhai cabut berkat. Sebab tu orang ada semaya, insya-Allah jaminan daripada Allah Taala walaupun rezeki tak ada boleh banyak. Kalau boleh banyak kita mujur. Nah, duit masuk hasil dia banyak. Kita mujur. Tapi walaupun sikit kita naknya diberkat. Ini berkat ni kita nak. Asal kalau kita semaya, wu jadi sepenuh. Bila semaya pula semaya molek. Bukan semaya pan-pan dak. Masya-Allah. Bukan semaya pan-pan. Semaya pun jadi molek. Mula daripada ambil air semaya lagi.
Ambil air semaya pun ambil molek. Niat molek kita. Nak semaya kerana Allah. Bila kita masuk dalam semaya, takbir molek, Allahu Akbar. Niat molek, amal molek, baca molek. Nabi Allah tak ada terima semaya kita. Apa faedah kalau sekiranya kita duduk semaya mari, Tuhan tak terima. Apatah lagi orang semaya yang tak mengaji. Ini banyak lah kecek hari ini. Semaya yang tak mengaji. Tak ada tahu apa sekarang. Aku semaya. Turuk-turuk gitu. Ya budak lagi aku semaya. Turuk-turuk gitu. Tak tahu katanya. Baca. Sungguh katanya baca. Tu baca lah. Tapi duduk turuk orang gitu. Ya baca-baca turuk tu. Tapi ngaji tak. Sebab tu Nabi rakyat dah. Tak serupa dengan benda lain. Nabi rakyatnya. Wasallu kama ra'aitumuni usalli. Dan mung semaya lah mengikut. Supaya dengan kamu tengok aku semaya. Allah. Nabi rakyat betul-betul ni. Rakyat suruh. Tengok Nabi semaya lagu mana. Nabi pun ajar so kepada sahabat. Baca tu, baca ni, baca tu, baca ni. Supaya buat haji, Nabi rakyat katanya, khudu anni manasikakum. Mengambillah contoh daripada aku ni dalam hal amal ibadat haji kamu. Jadi Nabi buat contoh. Sahabat Nabi pakak tengok, oh Nabi buat gini, oh Nabi buat gini. Begitulah. Sebab tu benar-benar pasal ha semaya ni Allah besar benar eh. Kalau dia kita kecek jadi panjang ulama-ulama tulis ni nama kita dah. As-sadah. Nama kita. Bukan katanya hukum semaya orang tinggal semaya nak semaya. Nama kita as-sadah. Bila buka dalam kitab hak ulama tulis so masya-Allah. Tengok kelebihan orang semaya, lepas tu bahaya orang tinggal semaya. Orang buat pamadah dengan semaya, Allah. Lepas tu soal lagi, saya buat separa tapcai dah. Ada orang tua. Dia kecek depan saya, saya duduk dengar. Dia kata, ustaz. Dia kata, semaya tu tak ada berat mana. Dia kata, nak jaga waktu semaya, nak wis semaya jeliga masuk dalam hati. Hak tu payah. Saya buat setak, sungguh, dia kaya. Ha, tu. Nak semaya, siapa-siapa boleh semaya belakang, dia kaya. Tak kira tino yate tua muda. Semaya boleh belakang. Tapi, berapa orang jeliga sungguh semaya masuk dalam jiwa, dalam hati dia. Masya Allah. Sebab tu kita usaha menjadi banyak. Nah, kita semaya, kita munajat dengan Allah Ta'ala. Lepas tu masuk di dalam ayat ni pun. Gitulah. Nak jadi kita semua pakat-pakat jadi orang yang sabar. Yang pertama sekali lah, sabar. Yang kedua, banyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala siang malam pagi petang semua tiap-tiap perkara hak kita buat kena mula dengan doa. Tu masuk di dalam orang zikir kepada Allah, masuk sejik. Nah, masuk sejik tu baik sejik, masuk jambe tu baik jambe, nak tidur bangun tidur, makan, minum semua tiap-tiap perkara. Jadi kita ingat semua kepada Allah. Barulah kita masuk di dalam ayat ni. Insya-Allah nah, lepas kita sambung semula. Saya baca 3 ayat sat ni tapi terjemuh 1 ayat. InsyaAllah, kita pergi rai-rai, tak ada niat katanya nak pergi cepat tak. Pergi untuk ambil ke apa? Jadi, dah kita lalu dah, jadi lalu, jadi lalu-lalu sungguh. Kalau basah, basah sungguh. Ha, tu. Manis-manis sungguh lalu dah. Nah, untuk apa? Untuk kita memahami ayat, walaupun saya dah tupuk tambah sikit sebanyak daripada ulama dah tafsir. Tapi insyaAllah, saya kecek duduk dalam pradin. Nah, tak tubik. Kalau dia tubik pun maknanya benda tu ada kaitan dengan ayat ni insyaAllah. Nah. Sekadar itulah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.